Inisiatif Payung Rahmah perlu diteruskan oleh pengganti Alairham Datuk Seri Salahuddin Ayub di KPDN nanti, jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini kerana rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan miskin tegar, pastinya mengharapkan kelangsungan inisiatif itu dalam menghadapi kenaikan kos sara hidup. Ya, bukan hanya sahabatlah, tapi di dalam kabinet beliau adalah seorang yang sangat bekerja keras, sangat teliti, terutamanya apabila beliau menyarankan tentang bakul rahmah dan jual rahmah, dan ini harus diberikan kesinambungan oleh sesiapa yang akan dilantik jadi menteri selepas ini. Jadi, rakyat keseluruhannya, terutama golongan miskin tegar, golongan B40 akan pasti teringat kepada sumbangan beliau.